When You Went mulai risih dikelilingi penggemar. Ada fans yang rajin ikut kemana saja sang pendangdut. Kehidupan pendangdut When You Went mulai berubah setelah ia menjadi runner-up Dangdut Akademi 3 Indosiar tahun 2016. Pasalnya, When You Went tidak hanya mendapatkan titel pendangdut profesional, melainkan ia sudah punya banyak penggemar. Wanita berusia 30 tahun itu mengakui ketika dirinya pulang ke kampung halaman di Pontianak, Kalimantan Barat, beberapa penggemar sering main ke rumahnya. Tak sampai di situ saja, juara Dangdut Akademi Asia 2 itu juga memiliki penggemar fanatik yang sempat mengikutinya kemana-mana. Melihat tingkah penggemar yang seperti itu membuat Weni merasa risih. Wanita kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat 3 Maret 1992 tersebut merasa tak punya waktu sendiri. Meski begitu, Weni Wen tetap mencintai semua penggemarnya. Hanya saja ia meminta agar dirinya diberikan ruang untuk bisa beristirahat ketika kembali ke kampung halaman. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.